cara untuk jadi seorang youtuber itu permulaan awalnya dulu Mbak Bejo gimana? Tahu Mbak besok saya juga ingin jadi youtuber itu. Dan itu apakah nanti dapat uang Mbak itu Mbak? Itu yang satu. Kedua itu syarat-syaratnya gimana Mbak? Kan saya nggak tahu apa namanya untuk apa Mbak cara-cara, terus saya nggak tahu untuk prosedurnya gimana dan lain-lainnya itu Mbak. Gimana? Ya. Jadi begitu Mas pertanyaannya ya. Ya. Ya sebenarnya itu berawal dari kalau saya sendiri itu intinya saya swasta bagaimana menghasilkan uang dan berkreasi. Kedua memberi manfaat kepada orang sedekah, saya nggak bisa memberikan berupa uang tetapi mungkin sedekah berupa kontennya yang sangat positif. Nah kalau pertanyaannya itu yang ini Mas, intinya saya juga seorang yang gaptek teknologi, tapi kalau kita berusaha bagaimana menjadi seorang youtuber agar eksis, agar biasanya tadi tanya apakah baru mendapatkan uang, ya mendapatkan uang, sakit mendapatkan uang. Yaitu apabila YouTube kita sudah dimonetisasi, monetize itu sudah berhak iklan itu tayang di tampilan video kita di itu. Ya itu syaratnya adalah 1000 subscriber yang didapatkan dari video konten kita. Kedua 4000 jam tayang sama video itu di upload. Berapa video mungkin ada 10 sampai 20 sampai 30 itu nyampe, dan subscribernya juga 1000 baru diajukan. Setelah diajukan disetujui sama YouTube, akhirnya menjadi monetisnya jadi. Nah iklan yang cocok akan tampil di video tersebut. Video yang apa yang kedua, sebenarnya saya menyemangati teman-teman semua yang dia bisa apapun, yang punya keahlian bidang apapun bisa di shooting atau apa di share ke teman-temannya agar orang bisa tahu cara-caranya tutorial itu. Jadi manfaatnya banyak, kita memberikan ilmu kepada orang dan kita minta sedekah subscribe, itu saja. Nanti dapat uangnya dari iklan, nah itu usaha ikhtiar kita. Caranya gimana? Ya itu nanti banyak sekali bisa tonton di video saya bagaimana gaptek menjadi seorang youtuber. Begitu Mas Isa, paham Mas Isa?